Terekam kamera pengawas CCTV, seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di kawasan Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang, Banten nyaris babak belur dikeroyok massa. Inilah rekaman kamera pengawas yang merekam aksi pencurian kendaraan sepeda motor di kawasan Parung Serap, Kota Tangerang, Banten. Seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan ini. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang melarikan diri, sedangkan seorang pelaku berhasil ditangkap warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap seorang pelaku, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Paling belakang. Pertama kan lagi duduk sini, lagi ngopi sama teman, ya. Tiba-tiba ada teriak sono, teriaknya kayak tolong, tolong, tolong. Nah, kita orang gila gitu ya kan, saya agak tahu itu, saya tengok, kok maling motor katanya, saya berhenti sini nih, saya tendang langsung jatuh dianya. Oh, itu. Pas ditendang langsung rame atau gimana bang jadi? Loh, masih 4 orang. Oh. Masih saya sama warga tahu, saya juga belum ketahui tuh yang pakai motor, pokoknya. Yang abang lihat pelakunya ada berapa orang, bos? Pelaku sih satu orang, saya enggak sih. Yang abang lihat? Iya. Dia naik motor? Yang dibilang kata yang pelakunya ngomong ada berdua, yang satu temannya kabur, bawa motor. Dianya lari, ditinggalin gitu, bang. Terus sama warga diapain tuh, bang? Dimasak. Langsung, rame-rame gitu, bang? Iya, rame. Habis itu pelakunya dibawa kemana, bang? Pelakunya sih langsung ditaruh dalam dulu tuh, biar enggak... Ya begitu hancur, terlalu itu dalam gerbang, habis itu langsung...